opini publik. Mereka terus-terusan memfitnah bahwa 212, bahwa alumni 212 adalah kaum radikal. Kalau alumni 212 dianggap radikal, maka mereka yang turun radikal wajib ditangkap. Kenapa? Karena sudah melecehkan alat-alat dan lambang-lambang negara. Betul apa betul? Saya mau tanya, kalau alumni 212 dianggap radikal, saya tanya, jawab kompak, presiden hadir tidak? Hadir. Presiden hadir tidak? Hadir. Kalau alumni 212 adalah radikal, berarti presiden radikal. Saya mau tanya, di aksi 212 Kapolri hadir tidak? Hadir. Hadir tidak? Hadir. Hadir tidak? Hadir. Kalau alumni 212 radikal, berarti Kapolri juga radikal. Radikal. Saya mau tanya, anggota DPR hadir tidak? Hadir. Hadir tidak? Hadir. Kalau alumni 212 dianggap radikal, berarti anggota-anggota DPR, berarti para menteri, berarti para pejabat ada radikal. Betul apa betul? Sungguh cap radikal mereka sematkan kepada kita, tiada lain karena yang mereka takutkan adalah al-uhuwah bainal muslimin. Betul apa betul? Kalau begitu saya mau tanya, siap jaga uhuwah? Siap jaga persatuan? Siap jaga kekompakan? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Siap tempat di mana saja? Saya tanya, siap tempat di mana saja? Ini panggilan jihad, panggilan jiwa, bukan panggilan tempat. Oke, sekarang di sini mau dilanjut ke umat ke Garut, saya sediakan tempat di Garut. Oke. Ayo barangkali tim Hado di mana? Santri putri dari mana? Santri putra di mana? Ayo di Garut. Oke, khusus kamu tunan anak tapi mama di sisi hati ya Allah. Ya Allah, ibu seringan patah yang bertahan ke kandung Nabi. Amin ya Allah. Ini khusus kamu lihat turunan anak tapi mama di sisi hati ya Allah. Istajib du'ana ya Rabb. Amin. Istajib du'ana. Istajib du'ana. Allahumma yassir umurana, umur dunia wal akhirah. Bagi Gusti ngagambilkan urusan dunia sareng akhirat kalau aku sadar. Amin. Khususna kalau Habib Muhammad Rizik Sihab. Khususna kalau anjir. Amin. Khususna kalau anjir. Amin. Kepada hati nafsu dunia hasanah, wal akhirah hasanah. Sabanah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.